Halo, sahabat audio. Jumpa lagi dengan saya, Suwarjo. Nah, di video Sobes hari ini ya, saya akan unboxing dan review produk dari Sobes, yaitu Equalizer EQ3102. Nih. Oke. Ini apa tuh Equalizer? Nah, Equalizer itu merupakan perangkat ya untuk menambah frekuensi tertentu atau untuk cut frekuensi tertentu ya. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat audio nih ya yang sound sistemnya pengen clear atau pengen terdengar perfect ya di telinga ya dan seperti nyata. Nah, ini untuk pengaturan frekuensi-frekuensinya ini perlu diaplikasi dengan equalizer ya. Jadi nanti namanya equalizer itu ya, ini kan bisa menguatkan dari 20Hz sampai 20kHz. Seperti pendengaran untuk manusia ya, frekuensi untuk manusia itu 20Hz sampai 20kHz. Oke ya, ini coba kita lihat ya untuk penampakan urinnya. Oke, lanjut ya. Oke, ini dia sahabat-sahabat audio untuk penampakan unitnya ya. Ini dalam paketnya, ini dapat buku manual ya, terus foto garansi. Oke, kita masukin aja. Ini untuk penampakan depan ya. Untuk penampakan depannya. Ini untuk depannya itu berarti ini ada tombol power ya. Ini untuk on off ya, power. Nanti di on ini nyala ya. Terus ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 30, 31. Berarti ini 31 untuk kanan dan 31 untuk kiri, fader ya. Fader ini ada numeriknya ya. Ini 20Hz sampai 20kHz ya. Ini ada 31 ya untuk kanal kanan dan kanal kiri. Ini masing-masing 31. Terus ini ada gain ya. Nanti kita coba gain ini ya. Terus lanjut ini ada DB, LDB, lampu ya untuk display DB ya. Oke, ini untuk range, untuk range. Nanti kita praktekin ya untuk posisi on efeknya apa, terus posisi off efeknya apa ya. Terus ini tombol equalizer-nya, berarti untuk ke dalam ini berarti kita equalizer ini aktif ya, posisi dalam ya, untuk keluar off-nya. Terus ini ada HPF, ini ada pengaturannya ya HPF nanti. Nanti kita coba tes untuk suaranya juga. Nah, ini sahabat audio untuk penampakan depan.
Lanjut ke penampakan yang di belakang. Oke, ini untuk penampakan belakangnya. Ini ada input ya, kabel. Ini bios. Terus ini output pakai. Ya, output pakai. Ini output SLR. Nah, ini kalau pakai apa kabel cepet-cepet gitu ya, ini bisa juga. Ini cara pemasangannya, instruksinya ada di ada gambarnya ya. Ini pakai jepitan-jepitan gitu, langsung masuk baut gitu, langsung baut. Nah, masuk baut. Nah, ini input juga ya, berarti ini masuknya input juga. Terus yang ini output, ini input, ini output ya. Oh ya, nih ada splitnya ya. Berarti untuk yang bagian sini, ini untuk inputnya ya. Ini ada inputnya. Yang sebelah sini berarti split tapi output ya. Ini atas bawah sama. Ini untuk input SLR. Ini untuk input pakai. Oke, mantap ini ya bodinya. Nah, sahabat audio, ini untuk equalizer ya, EQ 3102 ini ya. Ini udah kemarin udah saya buka. Ini dalamnya dari masing-masing frekuensi ini ya. Ini frekuensi 2S itu tuh terdiri dari banyak penguat ya, op-amp ya. Ini op-amp, ini pakai 4558 SMD ya. Jadi IC 4558 SMD ini kan dua penguat ya. Jadi ini 20 dan 25 ini satu penguat. Berarti ini bisa dikatakan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 15 berarti 16 IC 4558 op-amp ya, yang sisanya output untuk gain outputnya. Jadi ini masing-masing satu IC ya untuk penguatan frekuensi ini ya. Oke, lanjut ini untuk test audio ya, nanti saya setup. Oke, sahabat-sahabat audio, ini kita udah setup ya. Ini saya inputnya dari mixer ya, HP ini pakai ini Bluetooth. Oke, ini output dari mixer Champion M8 ini ya. Ini masuknya ke equalizer. Oke, nah ini ke equalizer, ke input equalizer ya. Nah, terus dari output equalizer ini masuk ke power OK 1002 ya. Oke, power kita. Oke ya, ini saya coba untuk play dulu ya. Play musik ya. Oke, ini ya. Ini kalau ada musik, ini kalau belum di on off ya. Ini untuk posisi equalizer-nya aktif ya. Kita onin dua-duanya, atas bawah ya. Nah, ini baru nih nanti fader ini fungsi. Ini untuk volume ya, volume atau gain ya. Ya. Oke. Untuk pengaturan ini ya, dari frekuensi dari 20 sampai 20 kHz ini,
ini sesuai selera kita ya. Sesuai selera kita, jadi nggak ada pakem harus begini, ini posisinya harus begini gitu. Jadi itu nggak ada pakemnya ya. Jadi untuk soundman ya, soundman-soundman yang udah pro, udah ini ya, telinganya udah terlatih ya. Nanti dia bisa setting frekuensi dari 20 sampai 20 kHz ini biar di output speakernya nanti itu suaranya itu detail ya. Suaranya detail. Jadi nggak ada yang saling timpa gitu. Ini kelebihan bass, ini kelebihan treble. Jadi nggak ada kayak gitu kalau yang udah pro ya. Maksudnya telinganya memang udah terlatih. Atau juga bisa juga dengan kita monitor frekuensi apa suara yang dihasilkan yang output dari speaker ini bisa dengan RTA juga bisa ya. RTA untuk smart lav juga bisa. Untuk smart lav itu dia bisa detail ini frekuensi ini yang kurang terus ditambahin gitu. Nanti di display RTA atau smart lav itu nanti ketahuan grafik dari suara yang dihasilkan dari equalizer ini, jadi kurang apa nih tinggal ditambahin ini bahkan kalau yang di smart life atau RTI ini dia detail ya, ada displaynya ini frekuensi sekian yang harus ditambahin dan ini frekuensi sekian yang harus dikurangin. Nah nanti ada di display aplikasi RTA atau smart life ya, nanti untuk udah pro ya. Itu aplikasinya harus emang harus wajib aja, wajib dipunyai ya. Nah, untuk feeder nih dari 20 sampai 22 kHz ini kalau kita naikkan pasti ada efek-efeknya semua ya. Maksudnya nambah frekuensi sekian, kalau diturunin nanti cut, ya kan, ngurangin frekuensi sekian, nanti kita bisa praktekin. Oke. Okay. Kita play dulu ya. Ya, ini kalau dinaikkan di speaker juga suaranya beda ya. Untuk dikurangin juga berbeda. Ya. Ini posisi cut ya. Kalau paling bawah paling mentok itu cut, kalau yang ke atas itu gain ya. Ini saya coba untuk setting ya sebentar ya. Thank you.
itu sahabat-sahabat audio. Jadi suara yang dihasilkan ini equalizer ini detail ya. Jadi untuk menambah keselarasan nada ya. Kalau kita cuman memakai equalizer ya, yang memakai mixer ya, yang belum ada equalizernya, kan nadanya yang dikeluarkan cuman cenderung kasar ya, cenderung kasar. Nah makanya dari mixer ini, untuk yang sahabat-sahabat audio yang pecinta audio pro ya, ini pasti memerlukan equalizer ini ya. Jadi untuk menghaluskan ya, menyelaraskan nada ya, dari mixer masuk ke equalizer baru ke power. Jadi suara yang dihasilkan itu nanti di speaker tuh enak didengar ya, nggak saling tumpang tindih ya. Oke. Mantap ya, sahabat audio ya. Oke, demikian untuk unboxing review produk baru Soundbest, yaitu Equalizer EQ3102. Ini 31 band kali 2 ya. Ini wajib untuk diorder untuk sahabat-sahabat audio yang mau sound systemnya tambah clear. Ini wajib diorder ya. Oke, untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video Soundbest yang lain ya. Semoga sahabat-sahabat audio tambah ilmunya ya. Dan kita saling berbagi ilmu ya. Oke, and see you.